Barcelona mendapat kabar buruk jelang pertandingan melawan Juventus di Camp Nou Stadium, Rabu, tanggal 19 April tahun 2017 pada leg kedua babak perempat final Liga Champions. Bek andalan Barcelona, Javier Mascherano mengalami cedera. Masalah ini didapatnya dalam sesi latihan Los Blaugrana, sebutan Barcelona, pada Senin. Cedera yang dialami mantan pemain Liverpool itu memang tidak serius, namun situs resmi klub memastikan bahwa Mascherano diragukan bermain melawan Juventus. Pria berusia 32 tahun itu merupakan pemain penting di lini pertahanan Barcelona. Mascherano selalu bermain penuh dalam 7 laga Los Blaugrana di Liga Champions musim ini. Di lini pertahanan Los Blaugrana, Mascherano sudah melakukan 23 intercept, 10 clearance, dan 2 blok. Dia merupakan bek paling tangguh Barcelona di Liga Champions. Pemain asal Argentina itu juga bisa menghentikan serangan lawan dengan tackle-nya. Tercatat, Mascherano sudah menghentikan irama permainan lawan dengan 17 tackle-nya di jantung pertahanan Barcelona.